Waktu Indonesia Barat. Bersama saya Lydia Rotinsulu. Presiden Joko Widodo membagi-bagikan THR kepada sejumlah pedagang dan warga di Pasar Legi, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Presiden Jokowi membagi-bagikan uang ampau lebaran ini bersama cucunya, Jan Etes Sri Narendra. Presiden Jokowi pulang kampung dan berlebaran di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dalam momen pulang kampung ini, Presiden Jokowi membagi-bagikan paket bantuan sembako dan uang tunai di Pasar Legi. Warga pun tampak kaget melihat kehadiran Presiden Jokowi di tengah keramaian Pasar Legi, tepatnya di lantai 3. Presiden pun langsung membagi-bagikan amplop THR. Ratusan warga terlihat mengantre untuk mendapatkan amplop THR dari Presiden Jokowi. Setelah mendapatkan uang, warga diarahkan untuk mengambil paket sembako. Presiden Jokowi pun tampak menyapa secara langsung para buruh gendong, pedagang hingga pembeli. Setelah berkunjung dan membagikan THR kepada pedagang di Pasar Legi, Presiden Jokowi bersama rombongan kembali ke kediamannya di Kota Surakarta. Sekian Presisi Update kali ini. Salam Presisi.